Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah hari ini kita akan sambung bacaan hadis. Hadis ke-21 daripada 40 hadis yang berkaitan dengan nilai dan murni ataupun core value. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari nombor 2442. An Abdullah bin Umar, iaitu daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kerana Abdullah dan Umar keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seseorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Dan sebab tu tersebut kita ni al-muslimuna ikhwah. Ayat Quran sebut innamal muslimuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, bermakna orang muslim atau mukmin ini disaling bersaudara. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Bila bersaudara ini, maka dia tidak akan menzalimi saudaranya dan juga tidak akan menyerahkan seorang muslim kepada orang lain yang zalim. Ini dua keadaan lah. Dua keadaan, satunya dia tak akan menzalimi dia punya saudara yang lain. Yang kedua, dia tidak akan berikan ataupunlah keadaan tertentu tidak akan menyerahkan orang muslim kepada orang lain yang zalim. Contohnya apa nama, ada setengah sebahagian daripada umat Islam minta bantuan umat Islam lain, tiba-tiba dibagi, diserahkan orang ini kepada orang yang nak menzaliminya. Itu bukan sifat orang muslim atau orang mukmin. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Ini satu hadis ataupun sepotong hadis yang sangat penting, terutama pada zaman sekarang ini, zaman yang penuh kerusukan. Zaman COVID sekarang ni banyak orang dalam keadaan susah. Apa disebut hadis ni? Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, Allah akan memenuhi keperluannya. Bayangkan, kalau kita bantu orang lain, sebab itulah sebut what you give, you get back. Kalau kita bantu orang lain, disebutlah hadis ini, dijanjikan Allah akan bantunya bila susah. Susah ini ada dua keadaan, susah di dunia dan susah di hari kiamat nanti. Susah kiamat lagi susah. Kalau kita tolong orang sekarang ni, Allah akan tolong kita sama ada di dunia ataupun selepas ini. Itu yang kita mahukan. Sebab itulah kalau kita nak tolong orang ini, kita nampak macam rugi, tapi sebenarnya kita ada keuntungannya. Bila keadaan susah, Allah akan bantu kita. Yang mana yang maha membantu, yang maha berkuasa akan bantu kita. Yang mustahil bukan boleh berlaku, tapi Allah boleh melaksanakan perkara tersebut. Kalau apa, antara syaratnya kita kena bantu orang lain. Sekarang ni ramai orang susah, ramai yang hilang punca pendapatan, ramai yang tak ada benda nak makan. Jadi ketika inilah kita, sebahagian pada kita yang ada pendapatan tetap, yang ada lebihan, bagikan kepada orang lain. Berbagai cara boleh, berbagai cara boleh, tak ada masalah. Yang penting kita memberikan apa yang kita ada kepada orang lain. Okey, sambungan lagi. Wa man faraja al muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Ini yang saya sebutkan tadi. Barang siapa yang mengeluarkan saudara daripada kesusahan. Okey, yang tadi sebut siapa yang menunaikan hajat, ini api sama. Barang siapa yang mengeluarkan saudara daripada kesusahan, apa? Farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Allah akan membebaskannya, akan menyelamatkannya, akan membantunya daripada kesusahan hari kiamat nanti. Hari kiamat ini memang waktu yang apa? Yang tidak kenal ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara-saudara, semua tak kenal, sebab masing-masing nak menyelamatkan diri masing-masing. Ketika itu, jika kita pernah menyelamatkan, pernah membantu orang lain di atas muka bumi, Allah akan bantu kita. Bayangkan, sangat besar perkara ini. Mungkin kita tolongkan sikit je, tapi Allah gantikan dengan perkara yang besar. Di hari kiamat nanti Allah bantu bila kita dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. Wa man satara musliman satarallahu yawmal qiyamah. Di penghujung hadis ini disebut, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Ini juga perkara yang sangat penting pada zaman ini. Yang mana zaman sekarang ini semua orang berebut-rebut nak membuka aib, bukan menutup, nak membuka aib. Bahkan aib isteri pun nak buka,
ayat awal yang pun nak buka. Dan ini dilupakan hadis ini, disebut hadis ini, sesiapa yang nak aib ditutup di hari kiamat nanti. Di mana hari kiamat nanti kita akan tunjukkan dengan segala perkara yang kita buat, baiknya, buruknya, semua akan tunjukkan. Dan pada ketika itu, jika kita pernah menutup aib sahabat kita, saudara kita, moga-moga di hari kiamat nanti, pada ketika itu aib kita akan ditutup. Sebab apa? Kita segan waktu itu, semua akan tahu apa yang kita buat. Sama ada secara terbuka atau tutup, semua akan tahu. Tetapi kalau kita menutup aib sahabat kita, saudara kita di atas muka bumi ini, moga-moga Allah akan menutup aib kita. Disebut hadis ini, akan ditutup aib di hari kiamat. Inilah yang kita perlu pegang betul-betul. Ada 3-4 perkara. Pertamanya, umat Islam, sesama umat Islam, bersaudara. Bila bersaudara, antaranya dia apa? Apa yang kena? Jangan menzalimi. Yang kedua, jangan menyerahkan orang Islam kepada orang lain untuk dizalimi. Yang ketiga, penuhi hajat. Bantu. Jika sahabat kita, jika saudara kita, jika sesama Islam kita berhajat, maka bantu. Yang keempat, sebab apa? Bila bantu, Allah akan bantunya. Yang keempat, jika dalam kesusahan, maka bantulah keluar dari kesusahan. Sebab apa? Di hari kiamat nanti Allah akan bantu kita mengeluarkan dari kesusahan di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, tutuplah aib sesama kita, aib sahabat kita, aib ahli saudara, apa, ahli keluarga kita, saudara kita. Sebab apa? Allah akan tutup aib kita di hari kiamat nanti berdasarkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Wallahu alam, hadis ini hadis yang agak panjang tapi makni padat dan sangat relevan dengan zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.